Tokyo, mantep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya menuju ke perlintasan Citayam teman-teman. Itu udah deket lagi tuh. Sepertinya udah bunyi tuh. Oh iya udah bunyi, udah nutup palangnya teman-teman. Kita mendekat. Wah mobilnya mau ke kanan. Dari sini aja. Dari mana keretanya? Kemungkinan ini keretanya dari sebelah kanan ya. Kemungkinan. Tapi coba kita lihat teman-teman ya. Belum kelihatan keretanya. Nah benar, dari kanan teman-teman. Dari arah Bogor. Oh, Marken. Kota. Ini rawa indah nih. Di sini buat hunting juga bagus. Yuk kita menuju ke perlintasan berikutnya. Go 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 go. Coba kita ke depo KRL Depok teman-teman. Kita nanjak nih jalannya. Kita lihat situasi dan kondisi di Depo Depok kayak gimana ya. Yuk, nih bentar lagi nih kita sampai nih. Kita udah turunan. Nah itu pintu masuk Depo tuh. Nah ini pintu masuk untuk karyawan. Kalau kita warga lewat sini. Kita nanti di sana naik ke jembatan penyeberangan. Kita lihat deponya dari atas jembatan JPO teman-teman. Polisi tidurnya tinggi-tinggi. Ini ada gardu di tengah jalan, kita lewat bawah gardu. Nah, ini dia jalanan yang ke depo. Depo KRL Depok. Ini banyak yang suka hunting di sini, kawan-kawan. Tuh, orang ini aja ngeliatin kereta tuh. Tuh, banyak banget kereta. Kita lihat, kita belokin. Tuh.
Nah, itu teman-teman di sana ada tiga tuh, 2JR, 1 Marchen. Itu di sebelah tengahnya ini ada Tokyo 8500, ada TM05. Sebelah kanannya ada TM6000, ada TM05 juga tuh banyak. Gak ada yang jalan nih, sekitar jam 2:30 sore. Kalau gitu karena nggak ada yang jalan keretanya, kita lanjut ke perlintasan Pondok Cina teman-teman ya. Yuk, let's go. Nah, ini kita muter balik dulu di bawah. Kita balik arah menuju arah Depok. Nah, ini dia tadi jalan yang kita lewati. Setelah kita dari GPO Ibu Depok ini, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut ke perlintasan Dewi Sartika. Nah, kayaknya Dewi Sartika susah jalannya, bergoden. Kita ke Pondok Cina aja, ke Pocin ya. Bener-bener Pocin, let's go. Kita sampai di perlintasan Pondok Cina. Wah, ada kereta ini. Keretanya dari mana? Di sini mahasiswa udah mulai ramai masuk, teman-teman. Udah mulai tatap muka. Biasanya sepi banget. Aduh, enggak bisa lewat ya? Enggak bisa, Pak. Buntu. Di sana khusus pejalan kaki itu. Mana keretanya, kita mundur biar lihat lampu flashernya. Nah. Itu dia dari sebelah kiri, dari stasiun Pondok Cina. Buntu, Pak. Nah, karena buntu, kita balik arah aja. Buntu. Kita ke perlintasan Universitas Pancasila ya.